Ketemu lagi dengan Mak Mon di Coco Soapworks. Kali ini kita akan membuat sabun beras untuk mencerahkan kulit. Mau tahu cara pembuatannya? Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Sudah di like dan subscribe. Nah, sekarang aku akan menunjukkan bahan-bahannya untuk membuat sabun beras, yaitu tentunya di sini ada susu kambing beku dengan pare beku, jus pare beku, lalu di sini ada soda api, minyak palm oil, olive oil, coconut oil. Kemudian di sini ada kaolin clay, tepung beras, titanium dioxide, sodium lactate, fungsinya untuk mengeraskan sabun. Dan di sini ada essential oil. Ini adalah blend essential oil yang Mak Mon siapkan untuk mencerahkan kulit. Di sini ada sedikit pewarna kuning dicampur dengan sedikit minyak olive oil. Lalu ada pewarna pink dicampur sedikit dengan minyak oil. Oke, seluruh perlengkapan dan alas sudah disterilkan, disinfektan. Mari kita mulai. Oke, jangan lupa kita selalu pakai sarung tangan, masker, dan face shield. Susu kambing beku dengan pare dicampur perlahan-lahan dengan soda api, diaduk pelan-pelan sampai mencair. Oke, kita pastikan susu beku, pare beku, dan soda api terlarut semua ya. Thank you.
Oke. Kita cek suhunya. Ya, 35. Masukkan palm oil. Olive oil. Kemudian coconut oil. Langsung saya masukkan, karena saya ingin sabunnya putih, saya masukkan juga kaolin clay untuk slip, titanium dioxide untuk pemutihnya, dan sabun beras untuk efek mencerahkan kulit, juga mencegah jerawat. Oke, kalau sudah ini kita aduk dulu sebentar, blend supaya rata. Oke, minyaknya sudah teraduk rata. Sekarang kita masukkan soda api. Larutan soda apinya kita masukkan ya. Larutan soda api dengan susu dan pare. Ini jus parenya saya saring supaya nggak ada serabut, nggak ikut serat-seratnya ya.
Oke. Kita blend lagi ya dengan stick blender. Ini masih belum trace ya, masih menetes-netes. Oke, udah agak mengental. Ini namanya light trace. Kita masukkan sodium lactate. Aduk. Karena saya mau 3 warna, kita siapkan pewarnanya. Aduk ya. Jangan lupa kita masukkan pewanginya ya, essential oil blend yang sudah saya buat spesial mengandung lemon. Aduk lagi ya sampai ini sudah mulai trace. Thank you.
Nih kita buat lagi. Saya mau mencoba sistem teknik one pot wonder ya. One pot wonder teknik menuang.
Bisa lihat bagian atasnya, kita hias ya. Jadi, mari kita diamkan selama 24 jam, kemudian kita potong, dan saya akan menunjukkan cara pemotongannya besok. Sampai ketemu besok. Halo, ini udah hari kedua, kemarin Makmun lupa, jadi hari ini udah hari kedua, kita cabut dari cetakan, kita keluarkan dari cetakan ya. Tadi biar nggak terlalu banyak soda es atau lapisan. Biar nggak banyak soda es, kita tutup dengan plastik. Lalu kita sekarang keluarkan dari cetakannya. Ya, ini dia penampakannya. Sudah jadi. Kita potong ya. Oke, ini tadi sudah kita potong, akan Mamon diamkan selama 2 minggu untuk curing supaya sabunnya makin keras ya, airnya juga menguap semua dan sabunnya juga lebih mild ke kulit ya. Oke, resep akan Mamon sharing, jangan lupa di like dan subscribe Koko Super Send Me. Dan bila kalian ada ide, ada komen, silakan tulis di komen bawah ini. Dan jangan lupa, Makmun juga ada kelas online Koko Soap Works. Silakan hubungi Makmun bila tertarik untuk belajar cara membuat sabun. Sampai ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.